Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Abang Syah Kreatif. Okey, kali ini Abang Syah tak guna mikrofon sebab problem dengan mikrofon ni. So, Abang Syah gunakan direct mikrofon dengan telefon ni je. Okey, so apa khabar anda semua? Jom tengok intro. Okey, kali ni istimewa sikit sebab Abang Syah membuat review filem. Okay, so apa yang Abang Syah tonton pada minggu ni? Okay, minggu ni Abang Syah tonton filem Fear Street Trilogy. Fear Street Trilogy ni ada 3 buah filem dan ditayangkan di Netflix. So Abang Syah tontonlah di Netflix. Fear Street Trilogy dimulakan dengan filem Fear Street 1994. Belatarkan masa tahun 1994. So latar masa dia tahun 1994 dan di latar tempat pula di Shadyside, sebuah bandar, bandar kecil dekat US. So Shadyside dimulakan dengan mana? Di scene dimulakan dengan scene dalam kedai buku. Sebab apa kedai buku? Sebab trilogi ni adalah adaptasi daripada novel oleh R.L. Stine. Scene dimulakan dengan di kedai buku, kedai buku dan dalam mall. Lepas tu muncul watak Ryan apa semua kan. Okay, pembunuhan pertama berlaku dalam mall tu di Shadyside. Okay, pada masa ni Abang Syah fikir filem remaja, yang adult punya filem kalau bunuh-bunuh memang macam tu lah, watak pun semua watak remaja apa semua kan. Jadi bunuh-bunuh itu sajalah yang Abang Syah ingat adalah filem ni. So Abang Syah tengok tanpa sebarang perasaan yang mengujakan. Okay, pembunuhan pertama dibuat oleh Ryan, ramai yang mati dalam mall tu. Kemudian muncul watak sheriff, tajuk nama dia Nick Good. Nick Good tembak si Ryan, Ryan mati. Okey, itu dia punya permulaan untuk filem 1994 yang tapi scene tu tak menceritakan keseluruhan filem ni sebenarnya. Dan cuma bagi hint sikit je. So, siapa pelakon dalam filem Fear Street ni? Fear Street ada watak Dina. Dina dibawakan oleh Kiana Madeira. Kemudian ada watak Josh, adik pada Dina, dibawakan oleh Benjamin Forrest Jr. Kemudian ada watak Nick Good, dibawakan oleh Ashley Zuckerman. Kemudian ada 2 watak dibawakan oleh Sadie Sink. Sink, S-I-N-K, bukan S-I-N-G-H. Sadie Sink bawa watak C. Vermin. Okey, watak-watak dia orang ni bersangkut paut dan dibawakan dari filem pertama sehingga ke filem ketiga. Ini 3 filem. 1994 menceritakan tentang Dina, adik dia, Josh, yang terlibat dengan kes ni lah, kes pembunuhan ni. Dia ni, dia orang ni, Dina ni maksudnya tak percaya. Dan Josh lah yang memberitahu kepada kita semua, termasuk dengan Dina tu, isu ni, kes ni ada sangkut paut dengan Sarah Fear. Dan Sarah Fear pun diterangkan oleh Josh dalam filem ni. Pembunuhan ataupun sumpahan yang berlaku di Shadyside ni dikatakan berpunca daripada roh Sarah Fear yang menyumpah Shadyside. Sebab tu Shadyside dia tak maju macam Sunnyvale. So diorang Sunnyvale dengan Shadyside ni mulanya sat sekali menurut Dina kot, pasal saya. Tapi kemudian dipisahkan. Sebab tu Shadyside mundur, Sunnyvale lebih maju. Okey, kemudian Dina ni, watak Dina, kalau tengok dalam filem tu, dia dalam bilik dia, dia menulis nota, mungkin nota untuk nota hari jadi ke apa kan, nak bagikan kepada pasangan dia. Okey, dia tulis cross tu. Abang Syah pun tak apalah, dia tak tahu apa tulis. Dia tengok je, ikut je lah flow filem ni kan. Sampailah masa dia orang pergi pergi apa, malam pertandingan ke apa dekat Sunnyvale. Okay, ditunjukkan satu scene tu, perempuan dengan lelaki tu berpeluk dalam kumpulan diorang tu lah. Dina tengok dan dia macam jealous. So Abang Syah fikir, okay, itulah lelaki tu lah kot, mungkin pasangan dia. Rupanya meleset, pasangan si Dina ni bukan lelaki tu, tapi perempuan tu. Dia Abang Syah pun tak terpedai, aduh, dah tunjuk lah, film ni punya ada LGBT, aduh.
Jadi macam tak kosong lah, tapi dah tengok filem ni dah menarik kan. Jadi Pak Syah pun teruslah tengok. Tengok sampai habis lah. Okey, sebenarnya filem kedua, filem Fear Street 1978 yang di mana berlaku di Shadyside juga, tapi kita dibawa kembali ke tahun 1978 oleh watak Silverman. Di penghujung dia bagi tahu Silverman tu nama apa. Saya tak nak sebut, apa saya tak nak sebut dalam review ni. Tapi anda semua akan terkejut sebab ada sangkakan yang Silverman tu adalah perempuan tu, tapi rupanya bukan. Ataupun perempuan ni tapi bukan. So kita tengoklah. Oh, tahun 1978 ni pembunuhan berlaku di Nightwing Camp. Okay, Nightwing Camp ni sebuah camp atau macam camp musim panas lah kan. Camp musim panas, diorang ada kat situ buat aktiviti apa semua, dan berlakulah, sekali lagi berlaku sumpahan di situ. Berlaku sumpahan Watak Thomas. Okay, so dalam filem kedua ni kalau boleh lah kan, jangan tengok dengan anak-anak kecil lah. Ada benda tak bagus yang tu, ada agak scene berbogel di mata sosial untuk tonton dengan anak-anak. Elakkan ditonton bersama kanak-kanak. Okay, so watak Thomas ni dia dah terkena sumpahan tu, dan dia pun mula membunuh dalam camp tu. Ramai yang dia bunuh. Jadi masa tu kita akan fikir, oh, masa awal-awal tu kita akan fikir mungkin watak nurse bernama Mary tu adalah punca kepada Thomas kena rasuk tu. Tapi jawapannya bukan. Bukan, ada dalam scene berikut-berikutnya. Mary ni pun mangsa juga sebab anak dia mangsa kepada Sarah Fear tu, sumpahan Sarah Fear. So dalam filem ni kita ditunjukkan dengan Thomas tu yang pada mulanya kita tengok dia tak pakai sarung-sarung tu kan, tapi dalam filem tu ditunjuk dialah watak yang dalam filem pertama yang lelaki bawa kapak tu dengan kepala bersarung sarung jerami tu. Itulah dia, Thomas. So filem ketiga ni dia ada hint sikit. Kenapa tahun 1666? Jawapannya 666. Kenapa 666? Kan ada orang kata apa, 666 ni 666 nama syaitan. Habis kan tu lah. So 666 kan dikaitkan dengan pemujaan-pemujaan syaitan lah, apa semua sihir-sihir. So hint ni dekat situ lah, 666. So dibawa kembali ke tahun 1666. Siapa yang bawa kita pergi balik ke tahun 1666? Dina. Okay, dalam scene terakhir filem kedua, Dina tanam tulang tangan dengan tulang badan Sarah Fear di situ, dan di situlah dia dibawa balik ke tahun 1666 dan ditunjukkan kebenaran yang berlaku di sana. Apa sebenarnya yang berlaku kepada Sarah Fear ni? Okey. Sarah Fear pada 1666 sekali lagi kita dihidangkan dengan aksi-aksi LGBT, dan itu mengecewakan masyarakat dengan aksi-aksi LGBT dalam filem ni. Tapi nak buat macam mana kan? Okay, so watak, kenapa Abasyah ada sebut nama watak Nick Good? Okay, Nick Good watak yang agak penting dalam filem ni. Anda kena tengok. Okay, kita Nick Good ni dia ada ahli keluarga, keluarga yang pencetus kepada sumpahan ni sebenarnya. Itulah Nick Good. Jadi apa yang Abasyah suka dengan filem ni, tak banyak adalah penceritaan dia mudah faham. Kita tak perlu fikir, walaupun dia ada flashback ke apa ke, tak perlu fikir, tak perlu pening-pening kepala, tak perlu nak kata apa kaitan ini itu dengan ini, ini dengan itu. Tapi dia akan dibagi tahu, dia akan tunjuk. Kita akan cakap, oh macam ni, oh ha, ini rupa-rupanya. Begitulah filem ni bagus. Jadi kalau kata kita nak tonton, tak perlu pening kepala, tak perlu berat kepala, layan je. Ni Fear Street ni cuma satu je lah yang macam tak minat. Fear Street ni selalu mempromosikan hubungan sejenis lah, hubungan seksual di antara perempuan dan perempuan, hubungan lesbian ni, aduh, tak bagus lah. Tapi apa boleh buat, memang agenda dia orang kan sekarang ni dekat sana mengiktiraf golongan tersebut. Jadi dekat Malaysia, tolong jangan ya. So apa lagi yang kita nak tahu tentang Fear Street 1978 hingga 1666?
dalam part ketiga, macam awal tadi yang Masya ada sebut kan, ada part 2 untuk 1984. Jadi selepas lebih kurang dalam 1 jam kot, lebih kurang 1 jam dekat 1666 tu, mereka stop. Dina kembali ke tahun 1994 dan itulah bermulanya 1994 part 2. Dekat situlah mulanya macam mana dia orang menghapuskan ke ataupun memenangilah benda yang ni kan. So macam mana dia orang buat? Okey, ini yang agak menarik sikit. Siapa yang tak tengok ataupun tak mungkin terlepas sesuatu di tahun 1978, perasan masa si Vermin tengah bancuh apa tu, bancuh cat kot dia buat macam darah tu kan, kan Nick Good ada cakap tentang tentang apa, carrier. So si Vermin mencadangkan untuk buat carrier tu, dan dia orang buat secara UV. Di mana UV ni, UV nak tengok dia kena pasang lampu UV. So kalau ada perasan, dia orang akan tukar lampu. Dalam filem tu lah dia tunjuk yang watak-watak ni semua tukar lampu untuk pasang lampu UV. Jadi lampu UV ni kalau kita buka dengan lampu biasa memang takkan nampak apa yang diorang chat ataupun diorang tulis tu. Pasang lampu UV baru dah nampak, dan itulah yang diorang buat. Dan tujuannya yang saya Abang Syah fikirlah kan, mungkin salah satunya sebab diorang tak nak kan, sebab tu mall diorang tak nak mungkin tak tertangkap ke apa kan. Okay, mulanya Sheriff Nick Good ni kan, dia lakukan kereta dia, kereta Honda dia dicuri oleh Dina dengan Josh ni, dan dia orang hantar satu pasukan bantuan, dua orang sheriff lain untuk melihat di mana kereta tu ada. Dan sheriff kedua-dua tu pun dibunuh, bukan oleh Dina tapi dibunuh oleh pemburu yang memburu si Dina ni. Okay, so kita stop habis yang bahagian penceritaan cerita ni. Okay, ini pendapat peribadi yang masyallah. Sebagai sebuah filem Netflix, kita tahu lah kan Netflix ni dia orang ada macam satu benchmark, satu quality yang dia kekalkan, yang tetapkan supaya semua filem-filem dalam Netflix ni ada satu macam memang kriteria yang perlu diikuti. Kalau Hollywood dia orang akan buat macam tu, kalau Korea kalau capai tahap macam ni, even filem Malaysia pun kalau kata nak masuk Netflix pun ada kualiti tertentu. Okay, pertamanya, okay, ini yang Abang Syah suka dengan Fear Street 1994 hingga 1666. Walaupun filem di dalam Netflix, tapi dia orang shoot, dia orang punya penghasilan gambar dia orang tu memang nampak cun. Tak nampak macam untuk dihasilkan untuk siaran TV, tapi nampak macam dihasilkan untuk siaran pawagam. Maksudnya dia, bila kita tengok tu memang sedap lah mata memandang. Tak cerah sangat, tak gelap sangat kan. Macam yang kita tahu kualiti kecerahan ni kan berbeza-beza. Kalau filem Melayu, filem buatan orang Malaysia kita ni, kecerahan dia over. Dengan filem luar pun kecerahan dia seimbang, semua macam itulah lebih kurang. Tapi saya tak katalah semua yang, saya tak cakap yang semua filem Malaysia kecerahan dia over. Okay, so untuk yang lain pula, dari segi sinematografi, permainan kamera dia, angle apa semua tu, lighting, memang Masya suka. Sebab ada part-part tertentu masa watak pemburu Dina tu muncul, penyakit pemburu tu muncul, dia pandai main lighting, dan kita tengok pun rasa gerun dengan watak yang ditunjukkan tu. Satu lagi yang menggerunkan adalah masa semua mangsa-mangsa tu ditikam, dibunuh, dikapak, dipenggal kepala. Nampak real. Itulah yang Masya puji kalau kata production luar ni bila buat something macam tu memang nampak real. Walaupun kita tahu lah ini semua mungkin dibantu oleh CGI apa semua tu, tapi yes, dalam filem Masya puji. 2 thumbs up Masya bagi. So overall, berapa bintang Masya bagi untuk trilogi ni? Kalau ikutkan Masya nak bagi 4 bintang sebab memang Masya puas hati. Tapi disebabkan Abang Syah tak berpuas hati dengan LGBT dalam filem ni, Abang Syah terpaksa kurangkan 1 lagi bintang. 3/5 bintang. Ini bintang peribadi Abang Syah untuk Fear Street 1978, 1994 dan 1666. Diharapkan anda yang menonton review ni berikan komen di bawah dan bagi tahu juga berapa bintang yang anda semua nak berikan kepada trilogi ini. Abang Syah punya bintang 3/5. So anda pula bagaimana? Mungkin anda mahu bagi 1/5 ataupun
tiada bintang langsung. Jadi komen-komen di bawah, dan untuk anda yang dah tengok review dari mula sampai habis ni, nak tonton filem ini, boleh pergi ke Netflix, langgan murah sahaja menggunakan handphone, atau nak langgan di Android box anda, terpulanglah macam mana pun. Dan Masya mohon, jangan download secara illegal. Okey, ya? Support each other. Tak kisahlah, luar negara pun support juga. Okey, terima kasih kerana menonton review filem Amasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.